Selamat datang di channel Auto Celebrity yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Baru-baru ini, Veteran Peto berhasil meraih prestasi yang membanggakan melalui karya lagu baru yang dia ciptakan sendiri. Lagu berjudul Salah Mencintai mengantarkan Veteran Peto berhasil memboyong piala dari Telkomsel Award pada Jumat 20 Juni 2022. Sebuah pencapaian luar biasa dari seorang Veteran Peto dalam kancah musik tanah air. Meskipun saat pemberian penghargaan tidak didampingi orang tua, Ruben Onsu dan Serwenda, karena keduanya sedang sakit. Veteran datang ke acara bergengsi tersebut didampingi pihak manajer serta tim. Tidak hanya itu saja, outfit yang dikenakan mirip dengan model busana K-pop. Ia berhasil menyisihkan nominasi lain seperti Rosa, Anet, dan lainnya. Seolah tak percaya namanya disebut sebagai peraih penghargaan, Veteran Peto sempat tertegun sebentar. Gembira bercampur haru diperlihatkan Veteran Peto saat berada di atas panggung dengan menggenggam piala. Ketika tiba waktunya memberitahu piala untuk sang ayah Ruben Onsu, Veteran terdengar terbata-bata suaranya seakan mengisyaratkan kesedihan mendalam. Piala ini untuk ayah karena tadi aku baru dengar kabar kalau sudah ada di rumah sakit, ucapnya dengan menahan tangis. Hal tak terduga dan bikin kaget semua tim, yakni ketika Onyu berada dalam mobil, lalu video call dengan Ruben Onsu serta Serwenda. Saat Ruben bertanya, ayah mau lihat pialanya. Lalu dengan sigap Onyu menunjukkan buah karya kerja kerasnya pada sang ayah dan bunda. Lalu tangis disertai teriakan Onyo akhirnya pecah saat memegang piala di hadapan ayah, bunda, meski hanya melalui video call.